hanya buat-buat Arema malam. Anderson da Silva dan Noah Alamsah, dua legion asing dari kedua tim, pemain yang telah berusia 30 tahun. Anderson da Silva. Sedikit melakukan protes, kita lihat Noah Alamsah terhadap AW2. Ya, kita kenal memang Noah Alamsah alias Along, pemain dengan status temperamental. Empat kali, lima dan tunggu lima, lima atau tunggu lima. Terus betapa temperamental seorang Noah Alamsah. Dan sayur-sayur kita juga mendengar bagaimana hingar-bingar di Stadion Gelora 10 November. Ada 30.000 lebih bonek mania jauhkan stadion. Dan betapa tingginya tensi rivalitas dibuat Fahrudin. Noah Alamsah. Masih Noah Alam. Cermat Noah Alamsah. Anderson da Silva. John Tampon sekali. Baik sekali Muhammad Taufik dari sana dan Adi Oda. Masih dihalo dan Anderson da Silva. John Tampon sepuluh di depan gawang dan Noah Alam. Offside tampaknya. Offside Noah Alam. Usaha untuk memanfaatkan screenet di depan gawang Persebaya Surabaya. Taka Uchida panjang babak pertama. Dan cukup mengkhawatirkan kebohongan dengan gelas sampai menit 38. Seorang penjaga gawang Saifuddin belum sama sekali mendapat tekanan-tekanan yang berarti dari anak-anak Arema. Sesuatu yang ironis, betul saja. Sebuah tim dengan status sebagai pemuncak kelas 2 dan baru satu kali kalah. Terlihat dalam kurang diberikan oleh Romeo dan Alves. Oh, follow duluan. Noah Alam. Masih bisa disambung oleh Luki Wahyu. Inilah yang patut diwaspadai Bung Opan dari lini pertahanan Persebaya, di mana Noah Alamsah sama sekali belum dapat peluang hingga menit ke-52. Namun satu peluang saja hampir tadi berbuah fatal dan hampir menjadikan gol bagi Arema Indonesia tentunya. Ya, sangat baik. Buat sapu saja di poin Persebaya. Dia janda. Ini Wahyu di. Wow, oh. Kesempatan tentu saja buat anak-anak Arema. Kita melihat dengan jarak tembak yang ideal. Mulai dari langgarnya Noah Alamsah lewat sebuah bodikan agresifnya dan sama-sama bisa menggedorkan bahaya buat di belakang Arema malah Arema ini. Lagi-lagi pun kita melihat bagaimana Noah Alamsah kembali melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya. Kita lihat ada sebuah pergerakan kepala dari seorang Noah Alamsah yang tidak perlu terjadi. Dan Anderson merasakan adanya kontak dan langsung menjatuh. Cukup menarik untuk melihat keputusan wasit. Kita nantikan keputusan dari wasit Aisyuarlan melihat tindakan yang dilakukan oleh Noah Alamsah, pemain yang telah memperoleh 5 kartu kuning di pentas Jarum Indonesia Super League. Ya, dan kita lihat linesman sudah mulai ingin menghampiri karena saya sangat yakin linesman tahu persis pengobatan apa yang terjadi tadi. Dan setidaknya wasit Aisyuarlan harus berdiskusi. Dan nampaknya, Dan ini adalah kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Noah Alamsah sepanjang pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. Menarik untuk melihat tayangan ulang di sini. Kita lihat. Ya. Oh. Ada sedikit pergerakan tanjukan dari Muhammad dan Muhammad dari Noah Alamsah. Kartu kuning buat Anderson adalah saya pikir gerakan untuk kaki kiri yang dianggap terlalu tinggi tadi. Dan kartu kuning untuk Noah Alamsah adalah gerakan yang saya pikir tidak perlu dilakukan buat tandukan. Ya, sangat berbahaya ke arah wajah Anderson segala cuma. Saya pikir tadi patut sekiranya untuk mendapatkan kartu merah. Ya, ada yang gerakan tandukan kepala yang tidak pantas dilakukan di dalam lapangan. Dan bad boy asal Singapura memang sudah terkenal dari dahulu.
ketika dia membela tampil di Solvers. Sesuatu yang makin memperjelas siapa seorang Noh Alamsyah sesungguhnya. Ya, benar-benar temperamental dan kerap